semuanya lagi. Bagus. Nah, kalau memang begitu bagus. Jadi tambah amannya kampung kita dan tambah situasinya kita itu jadi tenang daripada gitu. Anak-anak muda itu tua daripada jadi pengangguran. Mm-mm. Akhirnya menimbulkan yang bukan-bukan, tuh. Menjalankan kejahatan apa segala rupa gitu, lebih baik kita jadikan ansip lah. Kalau memang anak-anak itu di situ ada kemauannya ke sana ya bagus. Ya jadi, Pak, ngomong-ngomong panas benar Pak ya. Oh, iya. Ya beginilah kira-kira ya sampai di kantor Pak Bolot ya. Eh deh Pak, saya pulang dulu Pak ya. Oh itu jangan lupa tuh ya. Apa nih? Yang saya pesan tadi kepada warga semua kasih tahu. Oh jangan minum-minum. Minum lah, ya itu ya sama. Ketertiban kampung itu bisa. Oh, PBB. Nah itu. Ya itu sih saya jalan. Ini saya langsung nih. Saya jalan jemput saya. Dan di samping itu juga Pak Bolot, andai kata ada pendatang yang baru di sini, kalau dia minta KTP sini, mau jadi penerus sini, dia harus membawa surat pindah dari tempat asalnya ya. Ngomong-ngomong Pak. Nggak punya bensin. Dari tempat asalnya harus mau surat pindah. Nggak punya bensin, Pak. Motor habis bensinnya. Orang ngurusin surat pindah bensin. Bener, motor habis bener bensinnya, Pak. Di sini terserah saya nggak tanyain mau habis mau enggak. Jadi saya lihat udah di sini. 700. Hah? 700. 8. 9. 2 liter aja deh, Pak. Malu, bener habis bener. Ya apa-apa, itu kan memang ya. Jadi malu-malu kita yang ngomong juga dah. Oh, enggak apa-apa. Amal saya bilang-bilang, amal saya terang-terang aja. Enggak usah, umpamanya kita punya kebutuhan apa, itu silakan ngomong aja dengan saya. Ya, RT, saya kalau gua minta sama pelurah siapa. Benar, itu memang harusnya begitu. Ya, sini mah orang banyak bikin akte, apa. Enggak begitu juga, Pak Bolot. Enggak begitu. Ya, kan Bapak. Pesanun kan bukan enggak, kan di RT saya enggak di saya. Langsung keluar Bapak terima. Sebenarnya enggak boleh begitu, Pak. Harus melalui saya dulu baru keluar. Saya makannya di mana? Oh, Pak RT ngomelin saya harus gitu ya. Bukan, ini Mas Pantesnya. Kadang Bapak bilang, kenapa kamu sini, Nun? Kan ada RT, RT kamu dong. Jadi kan saya juga mikir makan nih, belum tahu mikir makan. Itu yang sebetulnya, Pak. Ini sebetulnya ya bukannya Pak Lurahnya sendiri yang mempunyai prinsip ke sana, itu kadang-kadang kaurnya yang turun ke sana. Iya, artinya ada RT. Kalau, loh, kalau saya kan nggak tahu, yang saya tahu saya tanda tangani, itu memang ada jatah untuk kita. Bilangin Pak yang lain-lain tuh ah, ini 2.000 aja Pak. Lagi. Nih, motornya di mana? Apa? Motornya di mana? Bensinnya. Motornya di mana ditaruhnya? Yonder ntar di pom. Apaan Pak? Belum dibagi mau tahu. Budeg masa terus. Ntar kalau Bapak ini Bapak bayar. Apa? Ntar di bensin atau tukang bensin. Ya, jangan lama-lama, jangan banyak-banyak. Ntar ke tukang baso. Ya, jangan banyak-banyak, ambil ya. Ya ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Dinas dong. Lah ya bukan nama Halim, Pak. Lah ya warga baru, Pak. Bikin apa itu? KTP. Sudah lalu, Le. Iya. Mana Mali? Ini bukan Mali ya? Ya bukan. Salah lihat, Pak, Mak. Saya pendatang baru. Hampir sama cocoknya. Ada apa nih? Saya bikin KTP. Bayar pajak TV? KTP. Nah itu kan ada kelurahan. Maksudnya? Pajak TV bukan di sini. KTP! Berapa bulan lu belum bayar, Mang? Lah coba itu. Nah yang mau bikin KTP, saya mah banyak yang malu, sini mau tinggal di sini. 3 bulan? Ya. Apa?
Sekali udah setahun dapat, kalau bayar 12 bulan nih, dapat potongan sebulan. Ini minum mah. Sama enggak? Kalau 10 tahun dapat TV atuk lu. Saya bikin KTP. Saya mau bikin KTP. Ngomong sepelan banget lu. Orang kayak gitu kuatnya. Ini KTP nih. Emang gua KTP. Lu mau ngapain kemari nih? Mau bikin KTP. Mau pindah kampung sini? Mau pindah? Iya. Kampung gua? Iya! Lu udah ketemu Mali belum? Udah. Kemana dia? Pergi keluar, Mak. Mali? Keluar. Udah ketemu lu? Au! Iya, dia keluar. Eh, Pak RT. Perlu mana, Pak RT? Ini... Bapak-bapak lu jadi udah lapor sama siapa aja lu? Nah, ya sama Mali aja dulu, Pak. Ini udah selesai rapatnya, Pak RT? Buset! Kalau ngerokok, kagak mau dilepas dulu sih. Itu gigit, Kak. Melek dulu lu, ah. Yang ngerokok aja kagak liat. Ya cangklong orang apa kena gigi? Gigi orang kena cangklong. Ngomong dibalik-balik mulu lu. Rokok gue nyangkut, potong nih. Gigi rokok. Ini kan gigi ketinggalan. Li, hah? Dia mau bikin KTP. Ya makanya saya kan tunggu Pak RT, saya bilang sama dia. Kalau bikin KTP dan mau pindah menjadi warga sini, tungguin Pak RT lagi ada rapat sama Pak Lurah. Saya bilang begitu sama dia. Itu fotonya, Pan Li. Kalau saya mau nanyain ini, dia ini warga baru. Ini benar ukurannya memang segini. Tuh, ukurannya udah. Lah kalau yang gede bukan buat KTP. Iya, ini mah urusan KTP. Dia ini maksudnya menjadi warga sini. Maklum dia belum begitu ngerti. Iya. Ini yang paling mahal ini. Maklum. Kupingnya kurang begitu dengar. Maksudnya begitu. Aku coba. Jadi maksudnya dia ini mau pindah ke kelurahan kita, jadi KTP-nya minta diurus. Lu mau pindahnya di ke RT-an berapa? Ya maksudnya di warga inilah kira-kira gitu, Pak. Di ke RT-an gua? Iya. Iya maksudnya dia mau pindah kemari. Di ke RT-an gua? Nah, iya kan ini. Dia nih ansip gua. Iya. Bukan suruh-suruh sama gua. Iya. Pakai dibilangin nama. Orang-orang juga tahu. Tadiannya mah begini, dia hidupnya susah. Kasihan bengal. Orangnya bengal. Lu sampai dijadiin anti. Lu jangan nimpalin aja. Orang kalau enggak nimpalin itu sakit. Lah, sekarang udah bagus. Selama dia gua jadiin anti, ya desa gua itu, ya wilayah gua aman. Ya berarti malingnya lu ya. Lagi gua belum jadiin anti, wah. Lu aman, Pak. Sekarang mau mendingan. Udah enggak berhenti lu. Ini maksudnya bagaimana, Pak? Jadi ini karena surat pindahnya dari kelurahan dia belum ada. Kalau kita terima aja, kita sebagai warga sini kesalahan dong, Pak. Hidupnya memang di gua. Ya ampun. Oh, begitu. Rumah juga tuh dulu kan rumah itu yang rumah kosong. Udah jangan dibukanya malu sama orang dia. Ini urusin dia. Supaya tahu dia supaya dia nanti dia betah. Iya itu, Ma. Ini maksudnya dia akan berada KTP-nya sini. Lu. Jadi kalau misalnya nanti dia pindah kemari, ini harus ada surat numpang pindah dari kelurahan dia. Rumah kosong 5 tahun. Yeah. Dia ngisiin sekarang. No, ada lagi rumah kosong. Kalau lu belum punya rumah, lu isiin lagi rumah kosong. Rumah bata? Rumah kosong. Nah, isiin. Rumah kosong jadi batanya belum ada, pasirannya belum ada, rumah kosong. Lu mau nyambur kuntil anak? Gue mau apa pokoknya saja. Anaknya juga sakit, gue yang ngobatin. Jadi bapak, nanti ditanggung gak semua-mua? Hidup lo. Lu mau bikin KTP, lu bukan modal gue lo. Dia ngerangin bahwa itu. Gue cuma kesian doang. Nah itu mau mesti begitu, mau jadi RT, jadi kita harus bercampur dengan warga. Abis gue mulai boleh tas. Nih, lu bawa pulang nih. Jadi ngomongnya kemana segala. Ini ingat gue buka mulai riwayat lo. Jangan dibuka depan dia, dia tujuannya bukan ngeliat saya. Itu dia di pasar. Gue bawa pulang. Tidurnya di pasar, jalannya gugup begini tadinya tuh.